Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil al-'ilm wa fahhim. Faslun fil libasi wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumi bizahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab malamnya, nyo getanyo tatamong dalam pembahasan mengenai tentang masalah berpakaian. Nah, jadi, walaupun getanyo wajib untuk tutup aurat, tapi cara tutup aurat dengan putar tutup nyo na batasan-batasan tertentu. Makanya salah saboh, yahrumu ala rijali lubsul harir. Haram di atas orang agam untuk pakai sutra. Jadi orang agam nyo hukum ji haram bila dipakai jas sutra. Menancit haram terhadap orang agam wat takhatum bizahabi. Pakai incian darimu. Pakai ijah sutra, pakai incin me, nyo terhadap urang agam harim. Pakan harim, ya, karena memang li Rasulullah pernah bak sabah ura, nyo ken Hudzaifah, pernah bak sabah ura, kengganyan, ya, gelarang kamu li Rasulullah untuk pakai sutra. Ya, untuk pakai sutra, nyo gelarang kamu. Menancit duk data sutra nyo gelarang, ya, dipakai baju sutra, pakai ijaz sutra nyo harim walaupun kaya adat terhadap orang agam hanya pakai. Teman ni ilat nubuh alasan oleh para ulama. Salah satu alasan yang dipegah oleh Imam Ghazali, pakan harim orang agam pakai sutra, harim orang agam pakai sutra dikarenakan pegah lek muradali bak sutranyo na mengandung sifat urinong. Bak sutra dah mengandung sifat urinong lembut, tijah sutranyo lembut iji, lembut halus. Jadi munyo dekedi lembut na sifat urinong, makanya munyo dekedi ijah sutra lembut memang kandungan daripada sutra lagi kan hana layak dengan kekuatan uragam, dengan diri uragam layak. Karena uragam berkakar. Pakai baju bergasar-gasar. Istilah haji. Cuma bedah kata pakai ijaz sutra. Kalau lembut kata yo, yang kamu bencong ke kan. Ya. Ha? Kan maksud ji hino. Kan mesti luli. Maksud ji pakaian-pakaian yang memang identik dengan uri hino. Pakaian kelembutan lah. Sebagai contoh ijaz sutra hino. Nyo hana layak dengan keadaan kita yang uragam. Mangki banci tanya orang agam baju-baju biasa baju-baju lagi yo, ya, walaupun kan luli gede istilah ji hino nyan alasan ke paharim la agama pakan harim la agama ijaz sutra karena ijaz sutra nyan identik dengan kelembutan. Ha, makanya karena identik dengan kelembutan hana layak dengan orang agam. Ha, nyan lagi ya. Teman hukum harim kiban batah hukum harim mingka bair bahagian daripada dosa raya. Ya, pakai ijaz sutra dosa raya. Kalau dia tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang, tinggal jabu dosa raya. Menanti tadi dah pakai ijaz sutra le uragam pakai ijaz sutra. Nyo hukumnya juga mingka bair bahagian daripada dosa raya. Berarti berat buat tu. Ya. Olian makna pakai di sini umum pakai. Ada mecih tak pakai lagi tengok. Kerja kerong tu. Ya, umum pakai. Dumpu je. Ya, tetap harim. Lagi contoh. Putar dua datu ijaz sutra. Ya. Sila kenyo. Ya. Itu musallah. Ya. Ijaz sutra. Ya. Musallah. Hanjit. Ya. Olehnya mesti. Tak musadu. Ya. Tak musadu. Ya. Lika kata. Ya. Cibat ijaz sutra. Ya. Tak musadu. Hanjit. Ya. Menyu dekedi hana lapik. Hanjit. Ya. Menyu buat surah musadu. Ya. Ha. Maka je lagi. Ya. Bahkan dalam kelembu haji cit
Nai mekat kelembu mesti kelembu ya sutra pakai. Ha nyu hanjit. Ha hanjit ada uragam ya lob lang kelembu yang kelembunya terbuat daripada sutra hanjit. Walaupun berserta urinang. Ya lob. Urinang kan nyu pakai sutra. Urinang je pakai sutra karena memangnya pakai andro urinang. Jadi beda gedayo. Karena hai inang ni dia padan ihman nan jangan nak ihlang kamalain. Hana gerindai mati liung kelumbu lihat kelumbu. Urina dia elang kelumbu budaya tak eh dalam kelumbu yang kelumbunya na urina. Mati hanjit cit. Ha hanjit cit. Ha. Menancit tak tamong kibandakeun urang inang kepakai benda sutra. Nyo tadi. Urina ke pakai benda sutra raya pajai. Budak tak lop ke dia orang majau urina. Urina ke pakai benda sutra. Budak kita yang uragam tak lop tu. La majau urina. Ya pakai le urina. Ha nyoh hanjit. Hanjit tak lop kena dalam. Ha kena baje raya kadang-kadang tu tak lop tu kena hanjit. Ha. Cuma yang jit mana? Ha budak urina ke pakai benda sutra. Geh malam ke kan. Hai bedah kita yang agam. Muntaik dia tu urinang yang taik wati. Kan tak luk lama je taik wati. Ini orang harim. Apakah? Karena urinang yang pakai kan kita yang. Bedah kita taik tu urinang. Kecuali kata pakai lah kita yang. Contoh tak luk bilang sabah limbut. Yang kalah yang cerita. Yang karuh kita yang. Tapi punya dekeri urinang ke pakai saja. Kemudian kita taik tu urinang. Ini orang harim punya menan. Sebab anda tertambung. Jadi menan mengenai tentang masalah sutra. Berarti kuragam walaupun narasaki kita yang ngantap lo. Ini hanya pakai harim terhadap uragam. Bahkan yang dosa raya. Menanti encin. Encin mu. Ha? Encin. Encin mu. Ini uragam hanya pakai. Encin mu. Uragam hanya pakai. Walau bagaimanapun. Kaka kita yang putar yang kita pakai. Sunnah pakai suasa. Suasa. Perak pun suasa. Perak sunnah pakai. Suasa harim jin. Suasa harim. Karena nak kandunganmu di dalam harim. Tiang dia pakai suasa. Suasa pun perak. Yang sunnah. Intan dia. Dia. Gebolehkan walaupun kan sunnah tapi gebolehkan. Dah ada ragam. Yang haji mu intan permata kan. Bukan mutiara jin. Lagiannya lah. Bukan pokoknya munyo de kedimu hile buno atenan walaupun kacampuran ngan lain lagi contoh suasa yang munyo tacok pendapat yang kuat tetah hanjit harim pakai suasa harim tiang jit angku perak bahkan sunat ni lagi contoh batu-batu akik ya nan sunah ti batu akik karena li nabi dan pakai batu akik sampai nak begah nabi pakai batu akiknya mencegah daripada kefakiran berhangkasir ngelain. Batu akik je anam dalah. Nyar menan. Olian ya, jo cara pakai encin. Kadang-kadang tu salah. Minta sunat ada bubu kru. Jadi yang sunahkan pakai encin tu menaji. Bak jadi kelingking. Nyo, hino tu nak pakai encin. Baik raunun tepu raui ya. Tapi yang lebih agak rauna nyo hino tu nak pakai. Mana ke pegah? Mun tak pakai bak telunjuk ngan tak pakai bak jari tengah dan siapa pendapat makruh pegah. Siapa pendapat tu ki harim, makanya hanji pakai encin nak tengah. Hino hanji. Paling kuranglah hino bak jari manis karena hino bunuh hana larangan yang sahih. Tapi mun yang sunnah lagi yang niuli nabi hino. Bak kelingking. Kamu yang pakai ino memang hana larangan mudah tapi hana sunahkan yang sunah pakai ino. Ya, bak kelingking baik yang unun maupun yang wia. Jadi lagi kan tentang masalah encin. Tikahi dia tanya agam dia kerana nyan mutina tikahi ya. Man yang lagak cik perak aja pakai. Munyo Kaabah je. Ya, munyo top Kaabah ngai ja sutra je. Bahkan kubur Nabi top ngai ja sutra je.
Tambak maknya berarti lagi buno pun munyo terkedi berpegang kenal memang tak sada kenal nya hanya. Ha lagi buno munyo bersandar badan seram sehino nyo nyo sutra like. Budak cik tak sada kenal. Hana hana lepek macam binya hanya. Karena memang hina bertumpu. Tapi munyo mat sekilas buno nya hana kira. Lagi contoh buno lumbuga cidra urina ke pakai jatuh sutra ke eh. Bunda tak eh dayo ada kan. Kan tepeh cik nang dayo. Depeh je nak kata eh otak bahan depeh. Tetap hana hana harum yang menan. Hana kira tanya pakai. Menan cik lagi tak mat. Setiap belah jatuh terah kena tak mat-mat lagi tanya. Hana harum ya. Ya. Hanya. Ha, yang kak punya punya tergedi yang tu. Kak kena tanya menanggung. Ha. Ya menan. Berarti munyo terkedi tak pegat ke kasuh nyo juga harum wa kadza ya harumu istimal ma zukir ala jihatil iftiras tak pegat ke kasuh berarti lapik kasuh katanya ija sutra nyo harum urina mento eh nan je beta eh katanya pokoknya segala macam bentuk paket lah hana mecih ke bajai pur ke ija limbut nyo harum kemudian walaupun buno pada dasarnya harim hukum paket sutra bak uragam ha? Nacit surah hali ha? Pak surah hali dikutikan na kemudaratan nyo kajit darurat mesti terpakai kita yo ataupun na sabah kebutuhan yang berat terpakai contoh lagi contoh suum tak tahan cuaca suum tak tahan kebetulan na ja sutra inang le kita yo budak mudah lembut dengan nyan terpakai ejit jit pakan kerana suum tak tahan. Kerana sutra je punya tak pakai water suum. Lepi ya. Tak pakai water lepi suum. Ha, bisa menetralkan keadaan. Makanya suum tak tahan. Sejuk tak tahan. Ha? Sejuk bagi ban. Suum bagi ban. Bila anak dah pakai yang cerbah. Mungkin tak jatuh. Ha, mungkin kip. Pokoknya sejuk yang dapat menceritakan kita tanya lah. Ha, yang berarti kau kebolehkan. Ya. Ha, punya terkedi. Katruk. Bak. Darurat. Ya, punya hal darurat hanjut. Menanti mesti ji waktu ada jak mu perang. Ayo kan? Dia pakai ya. Ha, untuk atai tak halut tu. Ha, kerana aja terakan payah ji. Ha, nyanjut. Ya. Untuk urung mengutai. Ya cik. Urung mengutai. Untuk gadau mengutai pakai aja terajutnya kerana kerana hajatnya. Ha. Gawat tak jatuh terayan memang. Udu mengutai kan. Mengutai letak kahek. Jadi han han boleh-boleh. Mesti pakai jatuh terayan untuk, untuk ubat lagi kan. Ejit je kan. Nyamanan. Pokoknya inti je punya dikedikan ada keperluan. Nyangka je. Kan. Kemudian terhadap urinang. Mengenai tentang urinang. Nyok hali pakai sutra. Dan pegak kasu hali cik. Pegak kelapik. Kelapik kasu. Jid. Nyok urinang. Yang baik tanya-tanya orang tu tak eh kenal. Ya. Mantra hadap anak mit kiban. Anak mit agam yang ubud. Nyok terhadap anak mit agam yang ubud. Nyok bagi ayah. Ataupun mak. Nyok hali untuk pakai. Bagi mit. Jid. Segalam umur 7 tahun. Maupun kali umur 7 tahun. Kena hingga balik. Sama dengan anak umit agam. Anak getanya yang agam. Segalam jih balik. Nyo tak pakai sutra. Lai getanya ayah ke jih. Eh jid. Jid. Ya, hali hukumnya. Tapi menyokak balik. Kan hajit leh. Ya, berarti yang keperah puno. Matai reka puno. Urung. Urung agam. Harun pakai sutra. Nyo kepanda urung yang kabalik. Menyo dekedi anak umit. Jid. Ya. Kemudian buno yang harim lam adalah encin. Pakai encin yang terbuat dari menyo harim. Walaupun bacut ke dia. Ha, walaupun bacut. Makanya suasa. Walaupun campuran daripada perak nak bacut. Tembaga nak bacut. Inan. Kerana nak mengandung unsur meh. Menyala salah. Hala 20%. Dan maka tetap hanjin. Ha. Hino cina kena ju. Wa kalilu zahabi wa kasiri. Wa kasiru. Fit tahrimi sawa'un. Sedikit me dan banyak me. Pemananya pakai
meh yang sedikit, unsur meh yang sedikit, dan le, bak masalah hukum harim, nyo sama hukumnya. Sama. Berarti tak pakai encin katanya. Encinnya na mengandung meh bacut. Nyo tetap harim. Encinnya na mengandung meh le, tetap harim. Nyo bagi katanya uragam. Karena yang geitibar, adalah kan ba'zat meh, kan ba'zat meh le dan ni kebanyak bak pakai, bak pakai meh. Mamu nyoba bak pakai meh, bacut mentang nama hina bak encin atau tak pakai kagak kan kena pakai meh. Mamu ada kredit itibar kepada diri encin, hanaga kena encin meh pakai meh bacut agak mesti meh 20%. 80% tu berarti tembaga dah ke. Kanyo kanyo hanaga kena encin meh. Tapi walaupun nya hendak kena encin mu, ah hotel dah pakai lebak gedayo nyan itibar pakai mu. Ha. Walaupun bunuh hendak kena encin mu. Karena tinya wani bak pakai, makanya kun sedikit emas dan banyak emas, ha, sama hukumnya haram. Nya hana beda. Hana hari mecut, hana hari berat, menyele hari hari berat, menyele hari mecut nyo hana. Jadi tinya wani sama. Igomu. Kupu pakai igomu. Dia. Nanti menyata kedi memang kebutuhan kebutuhan untuk untuk pakai ego yang lain, ego palsu. Karena memang hanji tempat jauh kamu butuhkan kan dia pakai ego lain. Ha, menyomu hinyukai mengandung kepada israf nanti. Bukan melampaui batas. Mewah-mewah. Waktu tak kem dia ada ego ego mu di le ego mubu suruh ni pejuh lo. Tio ba ego mu dia pakai. Ha, makanya hanagebi. Kecuali baru, kecuali katruk buat tingkatan, cik kai pegah you lele awak ahli doktor ego, iron cik payah pakai ego meng baru 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 jin pejuh bulom. Nyana hanji buta-buta lagi kan, nyak kaji de malam. Nyan kai tinjau kepada kemudaratan. Beje oh dah pegah punya masalah ego. Dup ego kena eh turun hana rapi. Nyan tak kreh tanyo tak purata yang hanji akan mah hukum di hari. Hari agama. Tak perata kena muda kikis kena. Ah perata ngak sari BAA turun eh. Jadi ha? Dia jangan tak pergi kat ngejo aja. Tak pergi karung je. Ha mesti pergi. Dia dah pakai behel. Ah orang pakai behelnya juga lagi ya. Kiban juga lagi ya. Pakai behel pada dasarnya pulang gejo oleh Allah pak yang kena belenggut. Jadi benar. Ha ah. Jadi kena juga kan jangan ada tu lagi gelul dengan. Ha ah. Ini pakai behel tu papat mai dia. Karena lebih kurang tahi kurang nyaman kayaknya. Ah, angkeranan baru. Munyo munyo nasurah berarti munyo getanyo hanjit muda pejoh bu pi. Ha? Karena jaring-jaring dah ego. Kemudian tak pakai dia untuk perapat nyanjit. Tapi munyo ada kedi unsur untuk mempercantik diri mesti segala macam hana yang alasan yang lain nyo hang gebi. Yang kagakeun merubah ciptaan Allah. Hang gebi. Ha, makanya lagi contoh mesti urinong. Tak yang dia pakai behel urinong. Urinong ke pakai behel. Karena ego tincu benda. Boneng. Boneng. Ha. Kagum kawin kat Nyan. Ke lako ke pegat. Ha, tujuan kat Nyan berarti ingat lako ke berarti ingat senang, ingat galak kat Nyan. Nyan je. Ha, dan memang naga ke ni lako mesti. Ha, Nyan pernah setel pacu ego. Bek. Mesti ada je ia awal kenang ego mesti ngenglah ha yang punya kai kemunan nyanjit terhadap orang ineng tapi munyo seandainya dilako ti kai pegak hana pu ada ego munan nang kenyal yang paling lega ke ha nya hana pu ajak coba kajit lagi kan ha nya bagi urineng ha munan cit sambung nyo munyo yang ngetrem urineng bagiannya nit bule mata sambung bule mata le urineng ha padahalnya hang gebilah kama kupu nak menambung boleh matanya. Bah lagi yang kena. Oh tujuan untuk mempercantik diri. Ha menyenak izin suami jerit. Mam bedah raya tujuan dipakainya ngak de ba urang. Cik hari minam pun. Ha. Olnya payah kalang lamnya ba masalah sambung boleh mata urina. Sambung boleh mata palsunya nyo payah kalang. Dari pu terpegak boleh matanya. Munyo terpegak berarti dari boleh takunju dari boleh menatang pakai hanjir. Dari bulan manusia sambung hanjit. Tu bulan ego mesti nak sambung dengan benda hanjit. Ke banci baru je. Bui pegak dari plastik nah dari plastik pegak pasang punya baru je.
Yang tepi pun ada. Ah, ha, bulai ajuk yang lain jadi dah. Tapi punya bulai orang saja. Tak sambung. Ha. Pokoknya mesti lagi paket bihul buna. Punya memang berarti tanya hanji mendapat juh bupi. Ha, tujuan ke tanya berarti untuk ubat nyanji. Ha, tapi punya dia kedihanan tujuan lagi kan. Yang hanji, hanji ya ubah-ubah. Bah menang dia.